ternyata bukan hanya sekedar respon dari masyarakat, tapi dampak ekonomi yang mesti kita kendalikan. Ini ada dari BI, kita minta bantu, ada dari Pertamina, dari Bulog, dari BUMN kita untuk ikut membantu Bapak Ibu. Harga-harga kemarin ya cabai bawang merah masih naik turun, tapi sudah mendekati stabil. Tiga komoditas kemarin saya dilaporin turun anjlok cukup dahsyat. Kol, tomat, sawi. Kami lagi mencoba menggerakkan dinas perdagangan, dinas pertanian kita biar langsung eksekusi ya Bapak Ibu ya. Kalau harganya 500 perak 1 kilo, sementara harapan mereka bisa 2.000 1 kilo, kita bangun solidaritas, kita beli bareng-bareng. Kami dorong kawan-kawan mahasiswa sekarang demonya ditindak. Demonya ngawasi pelaksanaan bantuan tadi. Jadi BLT-BLT yang sedang dibantu, tolong dicek. Anda ikut menyertai masyarakat di sana dan tidak boleh ada potongan apapun.